Tawa. Eta bang. Aduh, balik lagi di Sadewa Garage Official. Ya. Kirain lupa dia. Eh, pagi-pagi ini masih jam. Jam 10. 10, guys. Ngajak ngonten bikin apa, Bang? Knalpot. Mau bikin knalpot ini. Si bit buluk. terbengkalai. Ini nyala kan sudah kan? Ini udah nyala, guys, tapi mau dirapiin aja dia. Ketahuin nanti habis bikin knalpotnya bakal dihidupin apa enggak. Nanti kita kasih lihat tipis-tipiu supaya juga kalian bisa lihat bit. Mau beli pertama turbo? Yang mau beli pertama turbo daerah ini Kalimantan Timur bisa langsung order di Sadewa Racing. Gitu ya, guys, ya. Nanti kita mau ini dorong apa nyala sih? Nyala. Berarti gimana? Pakai jalan. Nah. Katanya dorong tadi. Ya. Kan satu pegang, kan jalan gila. Apa sih? Ah, itulah, enggak paham. Nanti kita lihat aja lanjut di tempat pengelasan. Mau ambil pertama turbo dulu, guys. Iya. Lurus. Kamarannya ini beli, cok. Jadi ini beli juga, cuy, cuma nitip aja. Ini siapa beli yang punya barang siapa, Bang? Ini beli sama Bella. Yang punya barang Bella? Enggak lah, ini suami yang beli sama istrinya. Kita berapa nih? 1 liter, 2 liter kan? 1 liter, 2 liter ya, korupsi dikit gak apa-apa lah ya kan? Cincai lah. Penjualnya lagi mandi di dalam. Ini kita beli, guys, beli. Yang punya aja beli. Yang punya aja beli. Masa kalian nggak mau beli? Masa kalian mau minta? Iya. Pasti banyak yang penasaran kan, pengen lihat ini si Bit, karena beberapa waktu yang lalu ada konten tentang Kirian Bit sama Noken, kira-kira gimana nih. Jangan lihat buluknya, guys, karena motor ini udah lama nggak hidup gitu. Kalau itu mah baru dianya, makanya bersih. Lagi baru punya waktu, John. Dia lagi cuti, ya, guys, ya. Sebenarnya mulai kemarin dicicil-cicil sedikit-sedikit tuh, ada waktu. Kok ada waktu ngerjain motor, kita kerjain aja ini. Kalian ngonten. Satria buluk juga. Satria buluk masih harus diperbaiki. Kemarin ada ceket sedikit, nanti kita bongkar lah. Lagi mager pagi ini, guys. Kebanyakan mager. Mager, kebanyakan makan daging ini. Oke lah, nanti kita lanjut. Ini bau-baunya kayaknya mau dinyalain ini, guys.
Oke, akhirnya itu. Hey, yang pengen dengar suaranya. Oke, kita siap-siap dulu buat ke bengkel. Langsung aja kita ke bengkel. Oke, boy. Ya, kita sudah sampai di tukang las ini, boy. Las saringannya disembunyiin. Jadi nanti kita pas kalian melihat saringan nih. Jadi tukang kamera itu enak, nggak ikutan. Tukang las andalan. Kenapa? Langsung kenapa? Ini juga ini lubang kenal potnya kan yang terbaru lebih gede dia. Ini yang lama. Spek lama. Kalau yang terbaru itu gede. Kenapa? Regulasinya boleh digedein. Oh, jadi regulasinya sudah berubah, guys. Jadi bisa lebih gede. Pakai apa, Bang? CLD. Apanya? Apanya yang pakai CLD tadi? Ini layarannya pakai CLD. Oh, ini yang mau dipakai? Enggak. Enggak. Tetap pakai yang ini. Yang pakai agak kecil. Pakai yang agak kecil, cuma lubang yang ujung dia agak gede, guys. Juga bukan pipa standarnya nih, sudah dimodifikasi. Ini kan berubahnya, kelihatannya aneh. Knalpotnya kalau yang ini yang lama masih standar. Ini yang lama, nanti kita kasih lihat perbedaannya. Mau coba-coba ya kan? Yoi. Ya ya ya. Ya 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 ya. Motoran yang mau starter ini, gila motornya. Motornya lagi rewel tadi, susah starter. Ngambek deh. Tapi dengan menggunakan gunting, kita bisa menghidupkannya. Agak maksa menghidupinnya. Itu lagi sana tuh bentar di las. Kalau mau tahu dalamannya pakai saringan apa, DM aja langsung ke IG-nya. Ini karbit. Kita menggunakan merek ini, apa ini? MDK. Memek. Untung bukan MTK. Thank you.
Apa cok? Masih proses pengelasan. Jadi kita harus benar-benar teliti biar enggak ini nah mau diganti penyok. Ini diganti guys karena jadi kecil dia sempit. Nah, ini rada-rada susah bikin leheran bit ini soalnya kalau kepanjangan dia bisa. Ini kan gara-gara belok nyangkut ini. Mm-mm. Dan rebah. Suyit rolis selongkop. Kemarin ini terakhir kan dipakai suyit rolis. Iya gak ya? Iya. Dipakai suyit yang tangannya jadi robot itu. Gara-gara ini lah. Sampu. Itu main ke dia masih habis itu. Pulang. Urut. Urut. Enggak langsung pulang, urut dulu. Baru main lagi. Langsung pulang. Lockdown. Inilah siapa namanya? Asetilin. Karbit. Asetilin. Asetilin harus benar-benar rapi. Pro player ini yang ngelasin. Pro player guys. Jadi global. Jangan salah bawa ke tukang las. Lo bawa ke tukang las meja kursi ya selesai kenapa? Bisa duduk. Tukang las nggak bisa diganggu. Untuk penampakan ujung knalpot yang baru ya. Nanti dibandingkan sama yang lama, spek lama. Ya, terus ini enggak lama. Prosesnya memang harus sabar ya, guys ya. Nanti kita bikin suaranya yang tipis-tipis. Apakah motor ini bisa wheelie? Oh, jelas bisa. Kita coba saja. Soalnya tadi kebasahan motornya. Nanti kita coba. Soalnya awal nyala tadi kebasahan. Jadi buat akselerasi bawahnya itu agak ngorok dikit. Namanya juga motor baru hidup. Motor baru hidup. Yang penting kalian udah tahu lah. Dari larinya aja nanti entah kelihatan. Oke, karena mas-masnya masih setting kampas mobil, jalan-jalan dulu lah. Oke, Breo. Ngapain lu, Breo? Anjay. Bro and Bray. Apaan? Bukan WC umum. Ya, cok. WC umum, cok. Oh, ternyata di sini selain potlas, ternyata bikin alu ini. Bikin apa pakai bambu ini? Leduman. Bikin leduman. Mau bikin video apa nih? Ya, sembarang masukannya tadi. Yang tadi lah. Karena ngelasnya terlalu lama, jadi kita tunggu. Iya, karena dia masih sambil review. Baik lagi. Ini ada itu jamban, ini sangat modern nih teman-teman. Ya. Nah ini langsung. Langsung. Goblok. Langsung bawa. Jadi gue karena di bawah ada sungai, jadi nggak perlu menyimpan tai di dalam spitek. Jadi anda WC. Ya, karena kalau anda membutuhkan penyedot WC, telepon susah cari tiang. Oke, Brew ya kita tunggu dulu. Mas-masnya masih setting kampas mobil. A few moments later. Tapi kita lagi proses fitting. Mana yang sesuai dengan tinggi impor?
ya bakal aja banget sekali. Gak bisa dipakai. Oke guys, sudah jadi. Ini sudah dibuatin raket yang baru karena terlalu tinggi, jadi kita buatin plat. Ya tapi nggak masalah lah ya kan, kita punya model tersendiri beda daripada yang lain. Bedanya di mana ini bang? Ini ya? Spek 2022 ada sampai 2022 apa 2000? Licin. 23 ya? Pokoknya itulah. Boleh digedein, jadi makanya kita gedein. Nah ini yang penampakan spek terbaru. Ini yang lama, ini yang standar ini ya? Ya, lubang standar. Masih. Standar ini untuk leherannya ini bakal dirubah nggak? Ya, namanya juga coba-coba. Ini coba dicoba dulu guys, nanti kalau masih memang enak ya syukur. Nah, tapi niatnya sih pengen yang agak gede lagi gitu. Nanti kan kita masih punya knalpot, kita nah, bikin lagi lah. Masih ada knalpot, ada dua rasanya yang masih digantung di atas nih. Ini yang model lama nih, yang custom ini ya. Udah gini guys, pipih jadi kayak agak jadi kecil dia dah. Nah itu. Oke lanjut. Oke. Ini dia perampakannya setelah kita buat knalpot. Kira-kira gimana suaranya sama yang awal kan pasti beda. Kita coba juga buat jalan. Belum tahu dipakainya gimana ya kan. Main juga riset ya kan. Suaranya lebih keluar ya, lebih keluar. Mau dicobain ya? Kita langsung cobain aja. Dari sini aja nah bang. Kasih pilih, lama-lama. Bisa?
Kampret dikerjain. Udah ya. Ribet tuh kamera di motor. Oke, itu tadi video kita test ride tipis-tipis karena rame juga ya, Bang. Bahaya kan? Yalah, jadi kita nggak bisa terlalu top speed. Yang penting kalian udah lihat. Karena niatnya kan tadi bikin knalpot, bukan nyeting. Jadi itulah hasil dari riset knalpot terbaru, tapi harus ini lagi, teman-teman, harus di dekti ulang karena masih ada beberapa komponen yang kurang ya, Bang ya. Iya, ini juga motornya yang nyata motornya baru hidup. Sepujarnya kebasahan masih. Lolernya keberatan. Dia masih banyak revisi-revisian. Tapi ini lah. Dibanding sama knalpot yang ini, yang ujungnya masih standar, ya jauh bedanya lah. Lebih apa namanya? Tenaganya lebih keluar yang itu. Yang ujungnya lebar. Nah, ini ujungnya kan udah lebar nih seperti yang udah dilihatin tadi. Nah, ini rencananya teman-teman pengen dibikin agak besar lagi, jadi powernya lebih keluar gitu, guys. Iya, kita namanya juga coba-coba. Sebenarnya banyak masih dah itu PR mau bikin knalpot. Ada 2-3 knalpot bed. Ini nanti mau bikin yang lebih besar lagi. Maksimal berapa, Bang? Bebas kok kayaknya. Bebas. Iya. Bebas ya, guys. Jadi kita banyak riset dari motor yang sebelumnya itu karena lubangnya kecil. Nah, ya mau nggak mau kita harus rubah semua. Jadi ada pembenahan ulang-ulang ya kan. Oke. Jadi kesimpulannya knalpotnya mantap. Knalpotnya mantap. Nggak bohong loh ini ya, betulan ini. Ya, karena tadi ini RPM bawahnya gila. Jamping. Susah ngaturnya, jadi berhubung tadi rame jadi nggak serius nyobainnya. Main-main santuy. Kelemasan kaku cocok. Aduh, lama enggak naik motor. Ternyata umur mempengaruhi, tapi nggak bisa lah kalau masih balap-balap. Nanti kita latihan tipis-tipis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.